Satu, dua, tiga, empat. Wis, mantap. Tenang, tangannya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Regenda Jamur. Untuk kali ini saya akan mereview bagaimana tata caranya memasukkan media tanam backdrop ke plastik yang ukuran 17-35. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Untuk tutorialnya kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah jenis plastik ukuran 17-35, ketebalan 0,3. Untuk jenis plastiknya, plastik lipat. Jadi kita menggunakan plastik lipat sehingga kalau diisi media serbuk itu dia akan membentuk bulatan. Satu plastik diisi 3-4 centong, setelah itu dipadatkan secara manual. Aduh, gue nyoting lagi. Jadi ini adalah media yang telah melalui proses. Tarik plastiknya 2-3 kali baru dibuka. Kemudian langkah berikutnya, setelah yang dipres, lakukan pemasangan cincin dan tutup. Dimaksudkan nanti kadar air tidak bertambah pada saat kita melakukan penyetiman. Nah, ini saudara-saudara, contohnya
yang udah siap masuk ke steam. Padat dan beratnya kurang lebih 2,3 ons untuk satu media egg-nya. Ini kebetulan masih menggunakan presan manual, sehingga dari 500 backlog itu mungkin satu hari lah dari proses pewadahan sampai pemakingan. Kemudian setelah media siap hasil di press ini, kemudian kita masuk di dalam steamer. Masukkan dalam steamer seperti ini, disusun. Ini ibu-ibu juga jadi fitness olahraga, tangannya besar sebelah. Nah, ini cara ngepresnya. Sisa-sisanya dikumpulkan, lumayan bisa jadi satu backlog lagi. Kalau terlalu penuh kan susah. Ini kebetulan ukuran presannya udah disetting jadi pas. Ini ibu-ibu gaul. Setelah media backlog telah di packing dan ditutup dalamnya, gunanya itu tadi supaya kadar air di dalam backlog tidak bertambah. Kemudian kita masukkan ke dalam steamer. Nah, ini harus benar-benar ya saudara-saudara, di dalam memasukkan media backlognya datanya seperti ini, jangan sampai ada ruang, nanti tidak cukup untuk kapasitas yang kita inginkan. Cara penataannya seperti ini, dan insya Allah ini 100% masak saudara-saudara, dengan suhu sampai 100 derajat. Nah, ini alat pengukurnya termo. Nah, yang sebelah sana adalah alat pengukur tekanan. Apabila tekanan dan suhu yang telah diinginkan, pasti bakal keluar udaranya dari safety valve. Plastik lipat, kita menggunakan plastik lipat ukuran 17x35. Nah, 17x35. Nah, ini kalau pakai plastik lipat dia akan bentuknya rapi dan tidak pecah kalau di press. Biasanya kalau menggunakan plastik yang belum bukan lipat, ini biasanya pas saat dimasukkan ini akan bolong. Nah, ini ibu proses pressannya. Ini masih hangat. Pengukusan yang baik adalah pada saat kita buka, pada saat kita packing media tanam untuk backlog ini
mengeluarkan asap dan panas, itu tandanya pengoposan bekerja. Oke, mungkin itu saja perihal dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe nah, eh tadi iya kerjanya apa ya? Jadi ingat deh. Kenalan Arina biasa.